Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gilang Channel. Saya berada di pabrik ya teman-teman. Nah ini lagi perbaikan motoran karena hampir terlalu tinggi. Ini merombak jalurnya UVW-nya ini ya teman-teman. Motoran 7,5. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Semoga video-video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, ini jalurnya U, V. Ini jalurnya V-nya, ini jalur W. Nah, ini motorannya ini apa teman-teman? Hampir tinggi untuk startnya bisa. Nah ini untuk deltanya tinggi ya teman-teman, karena mungkin jarak ini dia, jarak UVW nya ini terlalu jauh dia tadi merombak ini sistem sambungan. Nah, kita rombak dulu dari hadapannya biar jelas ya teman-teman, untuk mencari UVW nya jalur masuknya, in nya out nya sini. Ini 1 2 1 2 3 dia, jalur out nya karena ampere begitu muter kosong terlalu tinggi ya teman-teman, ampernya terlalu tinggi dan jadi belum bisa dipakai ya teman-teman. Nah ini mau saya solder dulu, pemanasan dulu, mau saya panasi soldernya. Untuk motoran putaran 1500 ya teman-teman. Untuk putaran 1500 kita rombak sambungannya dulu, tidak merombak gulungannya. Gulungannya tidak dirombak ya teman-teman, sambungan aja dulu karena gulungannya pas, tidak bermasalah. Cuman permasalahannya cuman jalurnya apa, terlalu jauh gitu loh teman-teman. Ya biar tahu kita. Nah, kalau ini gulungannya 21 dia teman-teman, sistemnya 21, gulungannya 21 dia, langkahnya 21 ini. Cuman merombak yang jalur ini nggak dirombak dia teman-teman, satu aja yang ini, yang warna hitam ini. UV W dia, di W nya dia kita pindah ya teman-teman. Ini mau nyoder, panasi dulu solderannya, alat soldernya kita panasi dulu. Nah, cari tumpuannya ini dulu teman-teman, taruh di apa biar enggak bakar apanya, kayunya nanti. Karena sering kita jumpai kayak gitu ya teman-teman, dari startnya bagus dia, hampir bagus normal capek 3 ya teman-teman. Cuman begitu kita delta naik dia teman-teman. Nah ini udah kita cari I, kita abai. Mungkin jarak ini, jarak UVW nya ini, jarak UVW ini 3 biji ini kurasa terlalu jauh tadi di sebelah sini ya teman-teman. UVW sini. Nah ini kita dekatkan gini biar mencapai
ampere yang kita normalnya. Karena ampernya tinggi dia teman-teman, naik dia. Belum kepake udah mencapai kisaran 20 dia teman-teman. Jadi kan tidak bagus untuk gulungan ini sebenarnya. Gulungan ini maksimalnya dia kalau bawa beban delta itu paling enggak 7 dia tuh, 6 gitu. Kosong paling enggak 4, 5 gitu dia teman. 4 dia teman-teman. Untuk delta ya teman-teman. Kalau startnya jalurnya bagus ya teman-teman. Enggak ada masalah dia tuh. Hanya ini ngerombak dulu baru nanti kita solder baru kita tes nanti teman-teman. Karena sering kita jumpai kayak gini dia teman, permasalahan itu ampere terlalu tinggi gitu teman-teman. Ampere kita tinggi, jadi kan elektromotor ini nggak bisa kita pakai gitu jadi. Karena jarak kelangan ini terlalu tinggi, terlalu jauh ya teman-teman. Tadi awalnya sini dia teman-teman, ini, yang ini. W-nya itu di sini, V-nya itu ini. Jadi ini kan kami jejerkan ini teman-teman, biar jumpa. U, V, U, V, W ini dia teman-teman. U, V, W dia, berdekatan dia teman-teman. Ya semoga berhasil ya teman-teman. Saya mau solder dulu nanti. Karena yang sering terjadi di motoran kayak gitu dia teman-teman. Sambungan ini kadang dia lompat ya teman-teman. Posisi ini. Ini tadi di sini. Nah, udah saya rombak ke sini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share ya teman-teman. Semoga video-video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.